Salam sejahtera, kembali lagi bersama kami di JDT selamanya. Johor Darul Takzim, JDT kini muncul sebagai klub paling bernilai di rantau Asia Tenggara mengatasi klub-klub Thailand dan lain-lain negara serantau. Nilai pasaran terbaru Johor Darul Takzim dianggarkan bernilai RM38.9 juta ringgit mengatasi pencabar terdekat dari Thailand, Buriram United, bernilai 38.4 juta ringgit dan VG Petam United bernilai 34.7 juta ringgit berdasarkan kemas kini terbaru dikeluarkan oleh laman penilai bola sepak terkenal transfermarket.com. Kemasukan pemain import terbaru Johor Darul Takzim, Jody Ahmad, menjadi titik tolak terbesar peningkatan nilai pasaran kelab Johor Darul Takzim, dan Jody Ahmad menjadi satu-satunya pemain Johor Darul Takzim dengan tanda harga menjangkau RM4.5 juta ringgit. Bukan itu sahaja, Johor Darul Takzim juga berjaya membawa masuk bekas pemain Kuala Lumpur City FC, Daniel Ting, dan baru saja memperkenalkan pemain baru mereka, bekas pemain Sabah FC, Levi Madinda, dan membawa kembali pemain sebelum ini yang dipinjamkan ke Thailand Junior Estal untuk memantapkan lagi pasukan Johor Darul Takzim. Musim hadapan, nilai pasaran Johor Darul Takzim dijangka semakin meningkat dengan kehadiran pemain pertahanan Harimau Malaya Dion Kuls yang turut memiliki nilai pasaran tinggi selain memiliki pengalaman luas di Eropah dan turut beraksi di Liga Juara-Juara Eropah UEFA sebelum ini bersama klub Brugge dan juga Michelin. Johor Darul Takzim yang berjaya mencipta sejarah tersendiri sebelum ini selepas berjaya layak ke pusingan kalah mati saingan Liga Juara-Juara Asia AFC, sekali lagi menarik perhatian beberapa pemain bernilai tinggi menyertai klub berkenaan. Dan pasti kehadiran pemain-pemain ini akan menjadi taruhan terbaik pengendali Johor Darul Takzim Benjamin Mora untuk sekali lagi mencipta sejarah buat kelab Johor Darul Takzim sekaligus melayakkan diri ke pusingan suku akhir Liga Juara-Juara Asia. Teruskan bersama kami di JDT selamanya untuk info-info menarik mengenai pasukan Johor Darul Takzim dan juga pola sepak di Malaysia kita. Jangan lupa subscribe JDT selamanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bye-bye.